Kambing saya gendong semua, saya taruh di atas perutnya supaya tidak kebanjiran. Ikut usung karena apa, Bu? Banjir. Sampai kejeng manis, saya tinggi saya, Pak. Capek. Capek. Kita berterima kasih untuk tenaga yang membersihkan di wilayah Kedung Dalem ini, karena banjir ini yang semalam ini semakin besar, jadi semua rumah ini semua terdampak. Jadi kami memang butuh bantuan tenaga ataupun materi untuk meringankan warga sekitar sini. PR ke depan kita semua adalah perbaikan infrastruktur, khususnya pada penanganan kedaruratan, yang mana tadi telah kita lihat, dan insya Allah BPBD bersama dengan PU, bersama dengan Balai SDA Pemprov sebagai pengampu aliran sungai Kedung Dalem ini, telah melakukan kajian, telah melakukan inventarisasi titik-titik mana yang membutuhkan penanganan sesegera. Dan kita terus berikhtiar dan berkolaborasi bersinergi mana yang bisa dilakukan secepatnya oleh pemerintah daerah, mana yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Upaya yang telah dilakukan oleh Forkopimda Kabupaten Probolinggo bahu-membahu. Inilah bentuk sinkronisasi antar aparat yang wajib dilakukan tatkala ada musibah. Upaya yang akan dilakukan tentunya perbaikan nantinya setelah reda banjirnya. Hari ini akan didatangkan Bronjong oleh Ibu Bupati, nanti aparat Kodim 0820 dan Polres Kabupaten Probolinggo serta BBBD akan melakukan aksi insya Allah besok pagi paling paling lambat. Ini materialnya telah dipersiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo. Pagi kita 50, kita akan tambah lagi 50 orang lagi, kurang lebih sekitar 100, bersama dengan kepolisian dan BPBD serta masyarakat. Dan kami lihat tadi barusan di beberapa titik itu terjadi lereng dari daerah aliran sungai itu runtuh. Ada dinding-dinding di makam, kemudian rumah penduduk, yang tadi mungkin hasil saya koordinasi mungkin itu menjadi titik berat dalam penanggulangan. Karena dengan itu diperbaiki, maka insya Allah minimal airnya terhambat dulu lah. Memang perlu kerja yang sistematis atau mungkin proyek yang besar untuk jangka panjang. Namun untuk tahap pencegahan awal, mungkin nanti kita koordinasi untuk membuat penahan, tanggul penahan